أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minal Ahkami Was-Sunani Minas Sunani Wal-Ahkami Syariyah dengan tema larangan berhajat di tempat-tempat yang terlarang. Jadi para jamaah, ada tempat-tempat di mana kita tidak boleh kencing sembarangan atau berak sembarangan di tempat itu. Contohnya seperti apa? Contoh seperti di tengah jalan yang biasa dilewati manusia, atau di halte-halte. Kalau sekarang namanya sudah keren, halte. Kalau di zaman dulu namanya apa? Gardu-gardu. Nah begitu, di desa itu ada gardu. Sekarang jadi nama halte-halte. Atau tempat-tempat duduk di mana orang sering berkumpul di situ. Orang kampung sering kumpul di situ. Nah, di situ. Atau di bawah pohon. Di bawah pohon yang pohon itu biasa berbuah. Atau di lubang-lubang hewan, di lubang hewan. Baik lubang tikus, lubang apa namanya, semut misalnya. Coba bayangkan lubang semut, ketika pipis di situ, apa yang terjadi? Lubangnya tertutup, maka bisa menewaskan sekian, mungkin sekian juta apa makhluk Allah berupa semut itu. Bisa terbunuh karenanya tanpa ada alasan dan lain sebagainya. Termasuk juga larangan berak sembarangan di sungai. Nah, ternyata Islam sudah melarang para jamaah. Berak di sungai itu sudah melarang. Tapi di Indonesia justru berak apa sungai menjadi tempat berak. Dan masih banyak daerah-daerah seperti itu. Kenapa? Karena sungai itu manfaatnya luar biasa. Ya, untuk pengairan. Juga mungkin untuk masak air minum, kan begitu ya, tentunya dengan disaring. Bisa untuk masak, minum, untuk perairan. Itulah fungsi sungai. Tapi kalau di sungai-sungai kita sudah cemar sekali, cemar, pembuangan sampah ya, pembuangan limbah pabrik. Nah ini, dan saya masih sering bertemu di ya Surabaya sekitarnya lah begitu ya, orang-orang yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke sungai. Dan ini tentunya termasuk akhlak tercela. Mestinya sungai itu bersih, malah ditumpui dengan sampah-sampah. Bahkan sering kita dapati sudah ada tong sampah di pinggir-pinggir jalan itu, sudah disediain oleh pemerintah, masih saja membuang sampahnya dari ke sungai. Ya, yang kebetulan di depannya, di depan rumah itu kadang dilemparkan dari arah pintu rumah. Suwet begitu. Dan juga masih adanya kebiasaan-kebiasaan orang yang kos-kos itu yang enggak punya tempat WC ya, atau WC-nya sulit, itu terkadang memang sengaja berak di kresek begitu terus dilemparkan ke sungai-sungai. Ya,
Ini termasuk para jamaah hal yang sangat tercela. Mestinya harus ditertibkan yang seperti itu. Bahkan kita masih sering menemukan di Surabaya ini kebiasaan membuang tikus di jalan. Ini ada apa kok membuang tikus di jalan? Bukankah tikus itu menjijikkan? Apalagi kalau sudah kepelindes oleh mobil atau apa, maka dia akan pecah dan akan mengotori jalan itu. Bau, kotor. Terkadang kita disibukkan dengan menghindari hal seperti itu. Kebiasaan membuang tikus di jalan ini mestinya harus ada hukuman tersendiri. Dihukum 15 tahun begitu penjara. Ya. Kalau maling kakap kan biasanya cuma tahanan luar gitu ya. Kalau maling pitik itu 10 tahun begitu ya. Ini para jamaah, kebiasaan membuang tikus. Kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, hentikan sekarang. Jalan itu dienakkan. Di dalam Islam, prinsip jalan itu dienakkan, bukan dipersulit. Bahkan hukum ngasih para jamaah, polisi tidur itu kalau tidak ada tujuan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Polisi tidur, kenapa? Karena sedikit mempersulit juga. Tapi karena ada tujuan supaya tidak ada yang ugal-ugalan. Ya, itu pun jaraknya jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Seperti di daerah mana itu, di pasar, dekat pasar Keling atau apa itu ya, ada kampung di mana berapa meter gitu sudah polisi tidur. Mungkin 3 meter kalau enggak salah itu. Sampai capek nih sepeda, jeleng, jeleng, jeleng. Wah, runcing-runcing lagi. Nah, ini bahayanya di situ. Sampai kepada polisi tidur pun kalau memang enggak ada masalah, jangan dipasang. Ya, kecuali kalau ada tujuan tadi, itu pun jangan terlalu dekat. Karena di dalam Islam prinsipnya jalan itu harus dienakkan. Ya, bahkan membuang duri di jalan itu termasuk bagian daripada apa? Iman yang paling rendah. Dikatakan dalam hadis bahwasanya iman itu terdiri dari 70 cabang. 60 atau 70 cabang iman. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah yang sampai ke dalam hati. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah cabang iman adalah membuang duri di jalan. Duri, bongkahan batu atau ceglongan ditertibkan. Ini bagian daripada al-iman, bagian daripada al-iman. Jadi saya tegaskan kembali para jamaah dan kepada yang mendengar ceramah ini, kebiasaan membuang tikus di jalan, kebiasaan yang terjelek, sangat jelek. Kenapa? Karena tikus itu sudah makhluk yang paling menjijikkan. Kenapa dibuang di jalan? Ini saya kalau ada orang membuang tikus di jalan para jamaah, kalau saya tahu, saya berhenti. Loh bu, kenapa dibuang di jalan? Saya berhenti para jamaah. Ini kebiasaan yang tidak terpuji sama sekali. Baik, silakan dibaca babnya. Bab adab qada'il hajah. La ilani Taib An-nahyu anit takhalli fi tariqin nas aw dhillihim. Larangan takhalli di sini qada'ul hajah, ya, berak pipis. Fi tariqin nas, di jalan-jalan manusia, au dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Jalan atau tempat berteduh. Tempat berteduh sekarang dinamakan apa? Halte-halte. Tidak boleh di situ pipis, berak, tidak boleh.
Kalau zaman sekarang sih memang nampaknya sulit terjadi. Kenapa? Karena manusia sudah pada punya WC-WC di rumah-rumah. Ya, kalaupun enggak kalaupun di perjalanan ada pom bensin misalnya di sana, ya, yang namanya berak, nampaknya memang sulit untuk terjadi untuk zaman sekarang. Tapi pipis bisa terjadi. Ya, orang Jawa bilang ngatar di pinggir jalan ini. Saya kalau ada orang sudah dewasa suka pipis pinggir jalan, itu saya pikir ini otaknya enggak sehat orang ini. Kenapa? Karena seandainya dia sehat, sebentar nanti di sana ada pom bensin, ya, ada pom bensin atau ada toilet-toilet, ada, ditahanlah begitu. Ya. Terkadang kita juga mau naik taksi apa itu jadi suker gitu. Kadang sopirnya itu pipisnya enggak apa sembarangan juga. Ya. Terkadang dipinggirkan pinggir jalan gitu, parkir pinggir jalan untuk menutupi celahnya, pintunya dibuka, dia pipis menghadap pintu. Kadang waduh ini mau naik taksi gimana ini? Seperti itu. Jelek akhirnya. Karena orang waduh ini apa istilahnya ya? Rusuh gitu loh, gitu ya. Apalagi yang jelas-jelas pinggir jalan cuma menghadap ke sana begitu. Kenapa dia tidak sabar menunggu tempat yang nanti di sana ada air begitu dan bisa bersembunyi, ya. Jadi ini sangat-sangat jelek. An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu allainaini. Jagalah diri kalian dari dua tempat terlaknat. Kila ditanya, "Wamal lainani ya Rasulullah, apakah dua tempat yang terlaknat itu?" Qala, Nabi menjawab, "Allazi yatakhalla fi tariqin nas," yaitu orang-orang yang berak atau pipis. Yatakhalla itu menyendiri artinya, makanya Baitul Khala, WC itu diantara namanya adalah Baitul Khala, tempat menyendiri. Ya, bisa juga disebut Al-Birhad, WC. Ya. Kemudian, atau di tempat berteduhnya manusia. Tempat berteduh kadang di bawah pohon. Ya, di bawah pohon, di situ biasa orang nunggu bis atau nunggu kendaraan, ya, di situ. Atau di halte-halte, gardu-gardu, ge-ge kalau orang kampung, ada ge, sengaja bikin ge, hukum bikin ge, di kampung, di pinggir-pinggir jalan, tempat-tempat duduk pinggir jalan sebenarnya apa? Maksiat sebenarnya. Ya, sengaja bikin apa namanya tempat duduk pinggir jalan, itu maksiat. Maksiatnya gimana? Karena nanti ada orang yang susah jalan di situ. Susah atau bahasa lain apa? Sungkan mau jalan. Ada anak-anak muda duduk gerombol-gerombol di situ. Cewek mau lewat, rasanya perasaannya gimana gitu. Kadang digoda juga, cuit-cuit, cuit-cuit itu Masya Allah. Ya, assalamualaikum lah ini. Akhirnya Masya Allah, orang mau lewat itu segan gitu. Inilah maksiatnya di situ. Dan terkadang orang itu merasa dipandang, nanti merasa gimana? Dipandang tubuhnya, kepalanya sampai kakinya dipandang. Nah, ini para jamaah jelek sekali ya, duduk-duduk di pinggir jalan. Bahkan ada hadis yang secara khusus mengatakan begitu. Janganlah duduk di pinggir jalan. Nah, kemudian mereka apa masalahnya ya Rasulullah duduk di pinggir jalan? Maka kata Rasulullah, kalau kamu terpaksa duduk pinggir jalan, maka berilah haknya jalan, kata Rasulullah. Jalan punya hak, yaitu apa? Yaitu apa namanya, biarkan orang yang lewat di situ dan pejamkan, tundukkan pandangan mata begitu. Dan ada banyak lagi, ada hak khusus, hak jalan. Nanti insya Allah akan kita lihat di kitab-kitab ini. Jadi dilarang, ya, dilarang yatakhalla, apa artinya? Pipis, berak di pinggir jalan. Kenapa para jamaah tempat-tempat ini dikatakan tempat terlaknat? Karena ketika orang tahu di situ ada bau pipis misalnya. Karena kalau sering dipakai pipis 2, 3 sampai
4 kali itu baunya sampai hari apa? 2-3 hari masih bau. Kecuali kalau ada hujan turun baru hilang. Bahkan berminggu-minggu itu baunya. Setiap orang berteduh di situ, orang bilang apa? Wah, ini anaknya siapa? Ipis di sini ini. Atau apalah? Ya kata-kata pisuh-pisuh itu kan orang Jawa. Sekosak pincuk ini. Siapa yang pipis di sini? Ah, akhirnya apa? Orang melaknat. Ini orang enggak punya aturan ini. Pipis kok di sini. Marah gitu. Orang tuh marah gitu loh. Ini siapa ini? Anaknya siapa ini? Orang enggak becus. Orang pokoknya orang melaknat. Makanya tempat itu disebut al-la'inan, al-la'in ya. Tempat terlaknat. Setiap orang datang mesti melaknat. Baunya apa ini? Apalagi kelihatan ada beraknya. Langsung itu. Orang itu melaknat tempat itu. Makanya disebut tempat terlaknat. Kemudian berikutnya an-nahyu anil bauli fil ma'ir raqidi. Larangan kencing di air yang tenang. Airnya sedikit lagi ya. Kalau airnya sak danau enggak masalah, sak danau. Sak danau itu kira-kira berapa ratus meter gitu kan? Kalau airnya cuma sedikit, lubang kecil, jangan berak di situ. Jangan kencing di situ, apalagi berak gitu ya. Kalau kita di kampung ada apa tempat-tempat yang di situ isi air sedikit gitu ya. Ya kayak meter 3 meter gitu ada air berhenti di situ, jangan pipis di situ. Karena air ini bisa dimanfaatkan untuk kebersihan dan minum dan macam-macam. Untuk siram-siram air ya, siram-siram bunga dan macam-macam. Ini dilarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an yubala kencing fil ma'ir raqidi, di air yang tenang yang tidak mengalir, kecuali kalau ada aliran, jadi ada pancuran yang memang mengalir begitu, meskipun tidak seberapa deras, karena nanti air itu berjalan nanti. Nah ini kalau tidak berjalan tenang, jangan pipis di situ, apalagi berak. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya fatanahaitu udnuhu fadanautu al-istitaru inda taghawuti. Perintah memakai tutup ketika berak. Wal bauli qaiman, dan kencing dalam keadaan berdiri. Jadi di dalam Islam para jamaah, ketika kita berak hendaknya kita menutup diri. Makanya sekarang WC itu mesti ada tutupnya, ya. WC ada tutupnya, harus itu. Dan jangan sampai ada celah sedikit pun. Dan kalau sekarang mungkin memang susah terjadi atau bahkan mungkin tidak terjadi orang berak di tempat umum, di tempat yang terbuka. Di zaman dulu masih mungkin. Karena zaman dulu berupa hutan-hutan, kemudian gurun-gurun Sahara. Nah ini di zaman dulu, di Indonesia saja mungkin untuk bisa mendapatkan rumah, misalnya belajar berjalan dari sini mungkin 10 kilo baru ada rumah ya, atau 50 kilo baru ada rumah. Di zaman kira-kira tahun 50-an masjid aja orang sini kalau Jumatan itu sampai ke Rungkut sana. Ini karena baru ada masjid di sana. Saya pakai sepeda ontel begini. Saya masih teringat, masih ada saksi seperti itu. Ya, jamaah saya. Saya dulu kalau Jumatan Ustaz pakai sepeda ontel ke daerah Rungkut sana katanya, Masya Allah. Jauh ini.
Bagi saat itu Rungkut dekat jadinya. Sekarang sudah kalau nggak pakai sepeda motor nggak mau jalan ke sana. Nah, ini. Jadi memang ada waktunya. Di masa dahulu para jamaah mungkin orang berak di, misalnya ketika dalam perjalanan kutu berak gitu ya, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan, di sana berak. Mungkin bahkan di daerah tertentu para jamaah masih ada kampung itu yang belum banyak punya WC. Terus WC-nya di mana? Ya sudah, di barongan-barongan prim yang ada juglangannya gitu. Mereka berak di situ. Ya, berak di situ. Ya, itu masih terjadi di kampung-kampung pedalaman, ya. Jadi akhirnya apa? Menjadikan orang terganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut ini. Wa an Khudzaifah radhiyallahu an qala, dari Khudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fantaha ila sabatati qaumin, lalu sampailah dia pada suatu perkampungan begitu. Fabala qaiman, maka Nabi kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri artinya pada saat memang suasananya tidak memungkinkan para jemaah. Suasananya tidak memungkinkan, maka boleh kencing sambil berdiri. Atau memang sengaja bangunan itu dibikin seperti itu, boleh juga. Nah, jadi kalau masalah kencing ada kebolehan berdiri, tapi tetap yaitu pakai tutup, tetap pakai tutup, ya. Atau di tempat yang memang di situ mungkin berdiri, karena ada tempat yang sudah disetting jangan berdiri, ya. Seperti di tempat-tempat mandi dan WC, tempat mandi yang bersatu dengan WC di rumah-rumah kita, settingannya bukan berdiri para jamaah, settingannya adalah duduk. Makanya sampai ada fikih yang mengatur bagaimana cara kencing sambil duduk. Nah, ini saya kemarin ketemu di Facebook, itu ada yang mempraktekkan cara kencing menurut Islam begitu, ya. Jadi di mana tidak mesti duduk deprok, tidak, ke bawahnya para jamaah bukanya, kalau perempuan bukanya pelan-pelan. Jadi diangkat pelan-pelan sampai mengikuti apa yang paling dekat dengan tanah. Wah, jangan jauh-jauh sudah dibuka, ini bahaya kan. Nah, jauh-jauh sudah dibuka, nanti ada yang ngerekam, nanti bahaya ini. Jadi kalau misalnya di tempat yang terbuka atau bahkan mungkin di WC juga, jadi pelan-pelan narinya, jangan langsung begini. Nah, ini. Kemudian para jamaah, begitu juga kalau kita pakai sarung misalnya, juga pelan-pelan diangkat, pelan-pelan, tidak langsung ditarik ke atas, tetap memakai tutup, ya, memakai tutup. Adapun ketika disetting berdiri, berdiri seperti ada sekarang masjid-masjid atau apa, tempat-tempat umum seperti di pom bensin misalnya, memang sengaja dibikin apa, berdiri, ya. Kayak di mana itu seperti Al-Falah, atau ini bagus sekali di Al-Muttaqin, sangat bagus sekali para jemaah, sehingga enggak khawatir itu, enggak khawatir nyiprat ke dirinya. Karena sudah ada pembatasnya, lagi begini lagi. Masih membentuk begini lagi, sehingga benar-benar sangat lapang, tidak mungkinlah kembali lagi. Tutupnya pun sekian ini, sampai sangat tinggi sekali. Terus ada airnya mengalir, ada showernya juga. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau seperti di tempat kita, ini memang disetting apa? Duduk. Bahkan kalau ada yang berdiri harus ditegur. Kenapa? Settingannya sudah duduk. Kalau dipaksa berdiri nanti akan apa? Akan mengenai yang banyak itu, kena, akan nyiprat gak karuan. Jadi memang ada tempat yang disetting memang berdiri, tapi masih ada masjid-masjid yang disetting berdiri tapi kurang safety, bahasa kita kurang safety. Kenapa? Masih dimungkinkan ini akan merajalela ini najis ini. Contoh seperti tempat apa, berdiri kemudian tidak ada apa namanya, tidak ada penghalang antara dirinya dengan tempat kencing, los gitu aja,
bisa jadi nyiprat juga ke situ. Kemudian kencing apa ketika membasuh kemaluannya jatuhnya ke teras. Dan teras itu nanti akan nyiprat-nyiprat ke belakang-belakang ke tempat jalur kita masuk. Ini masih ada. Dan ini ada satu masjid yang termasuk binaan saya masih belum ngomong ini. Dan ini berbahaya. Saya ketika mau ngomong itu kok lupa terus. Ada rencana tapi lupa. Gimana ya? Karena ini memang di setting berdiri gitu ya, tapi tidak ada batas. Kemudian tempat untuk mencuci kemaluan pun juga akhirnya netes ke situ. Sehingga kalau pakaian kita enggak diangkat ke atas, kena juga akhirnya. Ini saya sampai hari ini kelupaan terus. Insyaallah apa namanya? Minggu depan kajian kita akan terangkan kepada mereka. Ada juga yang sudah ada pembatasnya. Ini tempat pipis, ini keran, ini tempat pembatas. Pembatasnya pun kalau bisa jangan seperti ini, datar begini jangan para jamaah. Karena nanti dikhawatirkan ketika kita basuh kemaluan tidak sampai ke ruang pipis. Maka jatuhlah kepada bangunan yang datar itu. Terus gimana? Dimiringkan. Dimiringkan ini bagus. Kalau di sini mau dibikin seperti itu bagus. Dimiringkan begini sehingga nanti kalau kita misalnya pipis jatuhnya ke iringan ini dan selamatlah kita. Ya, selamatlah kita. Ini beberapa masjid sudah mengalami seperti itu. Dan masih ada lagi masjid yang sangat bagus. Dari tempat pipis itu ada lagi jalan yang di situ ada airnya. Airnya agak dalam, mengalir lagi. Ya, ada juga yang kurang bagus di tempat di depan WC ada ukuran 2 meter begitu ada air tapi airnya sampai merah nggak pernah diganti apa namanya pendek lagi apa istilah dangkal lagi gitu ya sampai merah ini lumutan. Waduh ini gimana ini, inilah masalahnya para jamaah. Terus gimana ya, bisa kena najis setiap saat. Saya setuju dengan yang ngalir para jamaah, ngalir benar-benar ngalir setiap saat ada air ngalir dan ini bagus sekali. Kita lewat di situ ada aliran air, sehingga najis-najis selalu ikut bersama aliran air. Ini kalau misalnya di masjid kita mau disetting seperti itu. Kemudian para jamaah, ini larangan pipis di tempat sembarangan dan bolehnya pipis sambil berdiri ketika apa tadi settingannya memang sambil berdiri. Kemudian kata Hudzaifah, fatanahaitu, lalu aku pindah tempat. Karena Nabi mau pipis, maka apa Hudzaifah kemudian pindah tempat. Lalu apa kata Nabi? Faqala udnu, mendekatlah. Karena Rasulullah menginginkan agar Hudzaifah itu menjadi penghalang. Ya, penghalang agar tidak kelihatan orang begitu. Makanya disuruh mendekat, mendekatlah supaya menutupi. Sebab para jamaah di zaman sahabat mereka sudah biasa berta'awun seperti itu. Ketika Rasulullah misalnya mau pipis atau mau berak, Rasulullah menjauh sehingga tidak kelihatan. Kalau seandainya masih mungkin kelihatan, maka para sahabat berjajar-jajar. Karena di sini jalan, para sahabat berjajar-jajar sekitar berapa meter begitu ya, menutupi Rasulullah yang berak atau di antara mereka yang berak. Jadi mereka bergantian begini, sehingga orang yang lewat tidak melihat siapa-siapa di belakangnya. Nah ini. Udnuhu, kata Rasulullah, mendekatlah. Fadanautu, lalu aku mendekat, kata Hudzaifah. Hatta kuntu inda akibihi, inda ukbaihi, sampai berada di sampingnya banget. Kenapa? Menutupi. Ya. Fatawaddaa, lalu Nabi berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan mengusap di atas sepatu khufnya. Ketika dalam perjalanan pakai sepatu khuf, maka wudu tidak sampai membasuh bawahnya, cukup membasuh atasnya. Ini ketika pakai sepatu khuf. Dengan syarat waktu memakai sepatu khuf sudah dalam keadaan suci. Ya, ketika memakai sepatu khuf dalam keadaan suci dan dalam perjalanan untuk hitungan 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Bisa tidak melepas sama sekali karena dalam perjalanan. Sebab zaman dulu perjalanan itu banyak ditempuh dengan jalan kaki. Nah ini kalau sekarang sudah enggak mungkin pakai sepatu boot ya. Kalau di rumah cuman sehari semalam. Jadi sepatu tidak lepas-lepas.
ya, sepatu tidak lepas-lepas. Saya kadang kapan itu masih melihat ada seorang jamaah kemana-mana mesti pakai sepatu bot itu ya. Bahkan sholat juga tetap dipakai. Ya, ini ada yang seperti itu. Kemudian ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berikutnya. Anil Mughirah bin Syu'bah. Tawara as-sababata ini yaitu al-kunasa itu tempat sampah ya, al-kunasa tempat sampah atau az-zabala ya, az-zabala juga tempat sampah. Ini tempat pembuangan sampah dalam bahasa Arab disebut apa? Al-kunasa atau az-zabala. Au makanuha atau tempat sampah. Ini. Wa anil Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudzil idawah. Tolong ambilkan aku wadah. Ya. Tolong ambilkan aku wadah. Hatta tawaro anni, sampai beliau bersembunyi dari kami, dariku, kata Syu'bah bin Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Faqada hajatahu, lalu beliau melaksanakan hajatnya. Ini Nabi menjauh. Ini menunjukkan bahwa di zaman itu ada kebiasaan berak ketika dalam perjalanan di hutan-hutan ya, di hutan-hutan atau di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman ya, jauh dari pemukiman, yang hal itu tidak terjadi di zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang sudah padat, perkampungan padat, dan apa namanya, tanah-tanah sudah dikelola, sehingga ketika ada orang berak, orang yang punya tanah marah-marah. Sudah dikelola, ditanamin padi, tamanin jagung, taman ini, sehingga tidak terjadi orang berak sembarangan. Zaman dulu masih mungkin sekian kilo itu tidak ada yang punya, yang ada hutan-hutan atau tempat kosong, tidak ada yang mengelola, mungkin di zaman itu, sehingga kencing berak terjadi di zaman itu. Ini kejadian yang menimpa Rasulullah ini menunjukkan keumuman saat itu. Ketika itu Rasulullah menjauh. Kalau ada qadaul hajah, tujuannya Nabi menjauh hatta tawaro, sampai terhalang, tidak kelihatan. Nah ini. Faqada hajatahu, lalu menunaikan hajatnya sambil bawa air secukupnya. Atau kalaupun tidak ada air, di dalam Islam ada solusi apa? Yaitu pakai batu kreweng. Nah ini bisa. Jadi batu itu berapa batu? 3 batu misalnya, seret satu, ya. Yang kedua seret membersihkan yang kedua kalinya, seret yang ketiga dimungkinkan begitu dilihat batunya sudah bersih, maka masih berarti sudah selesai. Kalau yang ketiga pun ternyata masih ada lumut-lumutnya misalnya, berarti kurang lagi. Ya, cadas bisa, atau sekarang ada yang lebih efektif, apa itu? Tisu. Ini kalau bapak-bapak nanti umroh ya, segera mendaftarkan diri. Saya punya paket, mulai paket murah sampai paket eksekutif, gitu ya. Silakan. Nah, misalnya pas di airport ya, ini di airport ini saya pelajari betul gimana caranya. Karena di sana nggak ada air, ya nggak ada air. Cuman air untuk basuh tangan sama ini yang sekali tombol langsung dap bersih itu. Dan mungkin untuk berak kan gitu ya. Wah, ini saya ada pelajaran khusus. Kita ngambil tisu, pertama tisu kering kita usapkan, seret. Kalau tisu itu agak tebal bisa diolah alik karena tebal, bisa dibalak balik, ya, seret. Ya, kemudian dibuang di tempat sampah itu. Ngambil tisu lagi, seret. Sampai ketika tisu yang ketiga ternyata benar-benar sudah
bersih, enggak ada bekas apa begitu. Nah, saya punya teori lagi, sebenarnya kalau sudah begitu ya bersih sudah. Sudah enggak ada ya? Atau dicoba lagi, sudah enggak ada bau juga. Menurut ketentuan hukum sudah selesai. Tapi orang Jawa kan biasanya enggak enak rasanya kalau belum disentuh air kan gitu ya. Enggak enak. Makanya ambil tisu lagi ditesi air. Tes, kemudian diucek-ucek dengan air di sekitar itu selet ini. Selet selesai, kemudian kita kan bisa basuh tangan. Mah, lega itu dia. Sekarang di negara-negara maju para jamaah sudah tidak pakai air. Ya, sudah tidak pakai air. Saya masih teringat ustaz saya itu sering diundang ke Suriname, Amerika Latin ya. Karena Suriname itu penguasanya orang Jawa ternyata. Orang Jawa yang dulu oleh Belanda diperkerjakan di sana. Sudah anak pinak dan memegang kepemimpinan negara itu, orang Jawa ternyata. Ya masih di sana masih bangga ketika berbahasa Jawa. Ustaz saya sering dibawa sana oleh kedutaan Arab Saudi. Nah, di negara-negara maju seperti Amerika misalnya sudah tidak pakai air para jemaah. Tisu gulungan. Terus ada tempat sampah. Jadi pakai tisu, mau enggak mau pakai tisu itu. Ini. Nah, ustaz saya karena orang Indonesia enggak bisaan, biasanya masih bawa apa namanya? Aqua gitu ya untuk terakhir. Termasuk teman kita yang meninggal dulu, orang-orang asing yang pernah di sini yang meninggal dulu, dia kan selalu keliling dunia dia, keliling dunia. Dia berkata, "Saya karena orang Indonesia ya, aslinya orang Indonesia. Saya enggak bisa, Ustaz. Mesti saya bawa air itu. Meskipun setelah itu tisu tapi saya enggak bisa, Ustaz. Enggak pernah bisa dia. Karena memang kita enggak biasa. Yang sudah terbiasa insyaallah. Dan itu boleh. Secara fikih boleh, ya. Kalau zaman dulu, kalau di dalam fikih bahasanya bukan tisu, tapi cadas atau barang yang bisa yang keras yang bisa diusapkan, batu. Sekarang sudah ada tisu. Ini lebih sangat memungkinkan untuk lebih bersih. Kemudian syarahnya, yusabbibu fi umurihim al-khassa, ya, fi umurihim tarut tari tuh dawa buhun wahur batuhun tay asharhu yamnahul islamu, Islam melarang kullama yusabbibu adzan muslimin, segala sesuatu yang menjadi sebab menyakiti kaum muslimin dilarang di dalam Islam. Fi umurihim al-khassata, dalam urusan mereka yang khusus seperti qadaul hajah tadi, awil amata atau secara umum, dilarang. Apapun yang menjadikan orang Islam lainnya terganggu jangan dilakukan. Ya, termasuk berak di al-la'anin. Ini hadisnya masih kurang tentang tempat-tempat terlaknat para jemaah. Tempat-tempat terlaknat itu diantaranya jalan manusia, tempat berteduh, halte, atau pohon yang sedang berbuah, atau lubang hewan, lubang tikus, lubang semut, tidak boleh berak di situ. Tidak boleh kencing di situ atau berak di situ. Di tempat di pohon yang sedang berbuah juga jangan. Kemudian di sungai. Ya, di sungai itu terlarang. Terlarang kita berak di situ, dilarang. Dilarang. Ya. Kalau kencing masih mungkin, kencing. Karena sungai itu bermanfaat sekali, ya. Harus disetting untuk sesuatu yang bermanfaat. Walidzalika naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi melarang, Rasulullah melarang an qada'il hajati qada'ul hajat fi tariqin nas, di jalan manusia.
au fi dhillihim, atau di halte-halte mereka, di gardu-gardu mereka. Allazi yahtajuna ilaihi, di mana orang-orang membutuhkan tempat itu. Awil bauli, atau dilarang kencing. Fil ma'ir raqidi, di air yang tenang, yang tidak mengalir. Kecuali kalau airnya kayak laut gitu, enggak masalah. Allazi yaridunahu, di mana orang-orang datang ke tempat itu. Ada air tenang, orang-orang datang ke situ, ngambil air di situ. Kalau di Madura itu mereka kadang sengaja bikin apa namanya tempat gitu untuk nada hujan, nada hujan. Bahkan kadang mereka membuat kayak jeding gitu atau apa, hujan yang selama hujan turun di situ, nanti bisa dipakai selama berapa bulan begitu. Itu kalau di Madura. Sampai sekarang masih ada hal seperti itu. Nih, tempat-tempat yang sengaja memang dibuat untuk menampung hujan, karena airnya, tanahnya memang agak keras sehingga tidak gampang surut hujan itu. Ya kayak lembah gitu, lumayan besar. Yang memang seperti itu, jangan kencing di situ. Karena orang datang di situ ngambil air. Ya. Au taridu dawabuhum, atau untuk hewan-hewan mereka datang untuk minum. Ya, gembalan-gembalan datang ke situ minum di situ. Terus kita kencingi. Ini zalim, termasuk ke zalim. Lima fi dzalika, karena perbuatan seperti itu minal adza, termasuk menyakiti, mengganggu, lahum, bagi mereka, wa hurmatuhum, dan untuk kehormatan mereka. Ya, ini juga mengganggu. Min tamamil intifa, dari kesempurnaan kemanfaatan, bitilkal asyai, dengan semua itu. Karena semua bermanfaat. Kalau sudah diberai, orang, wah, sudah diberai, gak ngambil lagi. Akhirnya sesuatu yang bermanfaat jadi sia-sia. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Subhanallah para jamaah, kita simpulkan. Sampai ke urusan seperti ini, Islam mengatur kita. Bagaimana Islam disebut agama radikal, agama keras? Wallahi para jamaah, ya memang setan, orang-orang kafir, non-muslim, tidak akan pernah rela kepada orang-orang yang beriman. Sampai dikatakan dalam Al-Quran apa? Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, dan kafir-kafir yang lainnya gak ridho kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai mereka ikut kafir lagi. Na'udzubillah. Mereka berusaha apa, memprovokasi, memfitnah, menista, seakan-akan Islam itu agama berat bagi manusia. Padahal Islam itu sampai ke urusan ini diatur. Jangan kencing sembarangan, jangan berak sembarangan, diatur di dalam Islam. Ini Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Ya. Yang menjadikan Islam itu akhirnya menjadi Islamophobia itu gimana? Manusianya sendiri berusaha agar Islam itu tidak dimiliki begitu. Padahal Islam itu milik Allah untuk kesejahteraan manusia. Maka mari kita sebagai muslim para jemaah, kita tunjukkan keberkahan Islam bagi kita. Kita tunjukkan di mana kita berada, insyaallah. Al-Fawaid. Fawaid, tapi sebelumnya para jamaah meneruskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin tadi, termasuk juga para jamaah kita bawa ke dalam, ya. Kita harus rahmah terhadap diri kita, keluarga kita, terutama istri kita. Jangan keras terhadap istri para jamaah. Dilarang. Nabok, na'udzubillah. Mencerca, jangan. Menghina, mengkritik di depan orang, jangan. Tidak boleh dalam Islam. Di depan keluarga yang lain, istrinya diomongin, jangan, dilarang. Dididiklah dengan baik. Istri itu lebih peka daripada laki-laki. Dia akan menangis ketika tersinggung perasaannya. Ya, ini kepada para jamaah saya, ya. Keluarga, cita-citakan keluarga jadi istri yang di surga nanti. Dan agama,
jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu berat juga. Bukan dipaksa tapi terus diajarkan. Terus diajarkan. Dipaksa itu artinya dengan kekerasan. Akhirnya apa? Malah menganggap lo kok semakin ngaji semakin keras. Nah, naudzubillah. Semakin ngaji semakin bagus, semakin menunduk, semakin merendah dan semakin menyejukkan. Itu penting ya bagi kita. Baik, fawaid sekarang. Tahrimul bauli, larangan kencing fi tariqin nas, di jalan manusia, au dhillihim atau halta-halta, au mawaridin atau sungai-sungainya. Mawarid itu artinya tempat sumber air. Al-mawarid tempat sumber air. Nah, ini dilarang kita kencing atau berak di situ. Tahrimul bauli fil ma'ir ragidi alladzi la yajri. Larangan kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Kenapa? Karena mengganggu orang yang akan memanfaatkan air itu, atau dimanfaatkan untuk minum binatang mereka, binatang peliharaannya. Kemudian wujubu satril aurati anin nas, wajib menutupi auratnya dari pandangan manusia. Jangan sampai sembarangan ya ngatar di jalan, tidak boleh bagi orang yang beriman. Ya kalau non muslim memang non muslim gitu loh ya. Orang yang beriman sangat tidak pantas. Contohnya gimana? Kita lihat ada orang ngatar di pinggir jalan pakai kopiah lagi. Kalau enggak orang, kalau orang enggak orang langgaran siapa lagi coba? Orang yang biasa ke musala. Buktinya pakai koploi. Wah, ini orang Islam ini. Ini enggak boleh ini ya. Pokoknya orang yang beriman jangan. Orang lain saja kalau bisa jangan, apalagi orang yang beriman. Wastihbabul buhti, dan dianjurkannya menjauh. Al-bu'du itu artinya menjauh dari pandangan manusia. Ya, kalau masih ada misalnya daun-daun atau kayu-kayu yang kita bisa bertutup di situ, ya, bertedeng-aling, beraling-aling di situ, maka lakukan itu. Wal ikhtifa 'anil nas, bersembunyi dari manusia. Ini berarti larangan apa tadi bahasa kasarnya? Larangan ngatar di pinggir jalan. Ini maksud saya supaya bahasa ini oh itu maksudnya gitu loh. Kenapa? Karena sering kita melihat di jalan gitu loh. Makanya bahasanya saya langsungkan aja daripada ngumpet-ngumpet gitu. Nah, ini berarti dilarang inda qada'il haja, ketika qada'ul haja. Kemudian annahu la ba'sa bil bauli, tidak apa-apa kencing fi makanin qaribin, di tempat yang dekat ya, yang mungkin bisa ditutupi. Biaksit tahawuti, berbeda dengan ketika berak. Nah, dasar yang dipakai tadi Nabi minta dialing-alingi kepada Hudzaifah dan agak mendekat. Kemudian yang terakhir, jawazu baulil insani qaiman, bolehnya kencing sambil berdiri selama aman. Aman itu, ini dibahas dalam fikih para jamaah. Aman itu misalnya apa? Dimungkinkan kencing tadi tidak balik ke dirinya. Makanya dilarang kencing menghadap ke pusaran angin. Misalnya angin kencang itu dari timur, kita menghadap ke timur, tidak boleh. Karena nanti akan balik itu, yang namanya cipratan itu balik. Jangan menghadap ke pusaran angin. Misalnya kebiasaannya angin dari utara, jangan menghadap ke utara, melainkan menghadap ke selatan. Kalau di daerah Kedung Cowa ini kira-kira angin dari mana? Hah? Dari timur. Kenapa? Karena laut Nambangan itu anginnya ke sini. Makanya masjid ini ketika dipakai karpet susah. Betul enggak kira-kira? Susah. Berapa hari berikut udah ngantong itu. Sampai pernah saya ketuk di sini, debunya itu sampai satu timba. Wallahi, berapa ini yang lama dulu saya ketuk sampai hampir satu timba itu. Wallahi. Padahal baru saja itu. Nah, ini makanya jangan menghadap ke timur kalau di daerah sini. Karena nanti akan nyiprat ke tubuhnya. Atau cari tempat yang kira-kira tidak ada hal seperti itu. Dan tidak boleh kencing ke arah cadas, tembok atau cadas, hal yang keras atau tanah yang keras. Kenapa? Karena nanti akan nyiprat. Tapi apa? Kencinglah di tanah yang gembur. Gembur yang sekiranya sekali turun langsung turun ke bawah. Nah, ini baru. Dan kalau memang seperti itu, berarti tidak boleh sambil berdiri. Maka lihatlah keadaan ini. Baik, sampai di sini para jamaah, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan semua yang disyariatkan oleh Islam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم